Iya pak. Maaf. Manggil saya. Manggil saya. Apaan? Manggil saya. Ya, kemana aja nih? Baik pak. Kenal lama gua. Eko Londo kan? Eko Patrio, Eko Londo. Eko Patrio pak, saya Eko Patrio. Eko Patrio? Mas ngantuk. Tidur mulu kerjanya. Pantesan. Tidur mulu. Iya, pantesan. Pantesan ngantukan dia. Tidur. Iya. Orangnya ngantukan ya Pak, dia Pak ya, ngantukan ya Pak ya. Dia ngantukan orangnya. Siapa? Dia ngantukan orangnya. Dia. Saya suruh sih dia. Saya suruh. Dia ngantukan orangnya dia. Dia lagi duduk kan. Dia. Katanya, ikut gua loh. Dia ngantukan. Dia ngantukan ya. Akhirnya ngikut ya. Dia ngantukan. Dia ngantukan. Bayar. Bunuh diri dia. Bunuh diri. Bunuh diri. Kesel. Udah mau mundur capek hati gua mendingan bunuh diri. Ya, bunuh diri pantomim. Boleh. Apaan bener? Bunuh diri. Bener, bunuh diri. Itu juga tuh. Nile, maksud kedatangan gua kemari, gua ada perintah dari Bapak Lurah. Pak Lurah ngomong apa? Le. Iya. Bukan dengerin gua ngomong loh. Iya tadi kan. Saya bilang begitu. Kedatangan gua kemari, gua ada perintah dari Bapak Lurah. Bohong. Tuh. So tau lu. So tau apa? Gua belum ngomong, tau dari siapa lo? Dia cuma ngomong. Dia cuma bilang bohong doang. Iya. Dia cuma ngomong bohong. Dipanggil gua. Kek, sini. Tepal Lurah. Gua dipanggil. Iya. Sama Pak Lurah. Pada, emang begitu susah banget ngajak ngomongnya pada. Gua dipanggil sama Lurah. Entar dulu Pak, sebentar Pak. Dia kayak koordinator penonton ya. Sini lu. Iya. Pak Lurah. Gua yang dipanggil. Iya. Sama Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Ada apa Pak Lurah? Kata Pak RT. Gua nanya ada apa Pak Lurah? Kata Pak RT. Pak RT. Pak RT ini hari dia bilang berangkat ke kampung. Oke. Bagi-bagi bensin untuk masyarakat sini. Bensin dibagi-bagiin. Loh. Kenapa, Lek? RT, RT. Ya ada, buat lu ada. Sungguh budak sekali. Gua bagi. Ada. Emang apa makanya itu? Orang ngobrol didengerin. Pak Lurah itu ngasih tahu Pak RT bagi-bagi vaksin. Ini apaan, jam-jam? Ini bensin. Ini bensin. Vaksin, bensin, vaksin. Bukannya benteng. Vaksin, nih sini nih. Bensin mah digujurin. Oh. Ngarahin warga ada buat... apa, Lurah? Nggak usah cerita lagi, udah tahu. Cerita lagi. Udah tahu salah. Pak RT suruh ngasih arahan kepada masyarakat vaksin. Bahwa besok akan ada vaksin. Vaksin. Bukan bensin. Gua jalan ke kampung. Bodoh amat. Ya ini gue bagi-bagiin, ada masih gue tinggalin. Vaksin! Bensin. Bukan bensin, vaksin! Lu kagak percaya sih gue. Susah banget ngajakin ngomongnya nih. Emang gue budek, emang. Teh, yang dimaksud Pak Lurah bukannya bensin. Ah. Tapi... Jelasin dua kali gue. Masa harus begini terus? Gara-gara justru di... itu masalahnya sama Bapak. Bapak miskomunikasi.
Bapak salah. Saya kesel sama Bapak. Anteng aja lagi dia. Dia mah gak ikut-ikutan. Ini sotoy. Untung ada RT di sini. Si sotoy. Jadi begitu, akhirnya gue berangkat, gue ajak dia nih. Iya, ini masih nyambung. Begitu gue berangkat, gue udah bagi-bagiin ada. Cuman salah, Pak Lurah itu nyuruhnya. Arahin buat vaksin buat masyarakat. Emang masyarakat kita biar kecil-kecilnya rumah, motor satu gak punya. Gue udah bagi, gue udah kasih. Mau jelasin. Dah. Hah? Dah. Percuma, Le. Coba Davina kasih Davinanya, tahu. Davinanya. Coba Davina yang kasih tahu. PRT. Nah, dia lebih paham. Tenang. Tenang. Pak Lurah. Jadi gini, tadi Pak Lurah datang. Terus kata Pak Lurah, suruh ini bagi-bagi bensin. Bagi-bagi vaksin. Vaksin. Bukan arahin. Jadi, vaksin bukan bensin. Jadi bukan bensin. Vaksin. Jadi harusnya? Bensin. Harusnya vaksin. Kuping delay. Dasar aki-aki zaman now. Bukannya bensin, budak. Orang disalahin. Vaksin. Sampean. Sudah tukar. Salah lagi aja nih ya. Ya tukar. Bukan salah lagi aja, emang kupingnya perboden susah. Duit dari Lurah gue beliin bensin cuma itu. Ya udah saya ganti. Gue udah tahu modus nih. Iya, nih udah ganti lah. Udah berapa semuanya itu? Gue habis berapa ya? Tuh, duit menyambung. Lurah duit nyambung, tadi gak nyambung. Ini apaan itu? Ada duit nyambung duit, ganti bensin. Duit. Buat apa? Buat ganti. Macem-macem aja loh. Macem-macem diambil. Udah makan belum? Belum. Buset! Makan duit cewek, denger. Apaan? Dolar. Ya ngengen. Saya itu. Main. Udah gak main rupiah lu nih. Iya dolar dong sekarang. Dolar? Iya dolar. Lu kagak percaya. Iya percaya.